saya nak ucapkan lah satu apa ni, ha saya baru ingat ni saya ada benda pula bunyi tu kita kena cakap sebenarnya kan dah nak dekat bulan Mac, so saya bagi cuti awal lah sebab mana tahu nak cuti awal. Ha, bagilah cuti awal. Boleh tak boleh? Boleh tak boleh? Okey, semua boleh. Jadi kalau semua boleh, saya nak berkongsi lah rumah dengan kau. Kalau boleh, semua boleh kan? Boleh, boleh tak? Saya berkongsi rumah dengan kau pun. Hah? Boleh tak? Okey, boleh. Kalau boleh, kita pergi dekat rumah Fatih. Fatih? Haa, yes, Fatih. Jom. Astaghfirullah, stop pintu ni. Eh! Ni rumah kita. Oi, mana kereta kau? Hari-hari aku bagi gaji 10K. Takkan kau tak beli kereta? Oi, bang. Oi. Wih. Ni kereta idaman aku ni. Jom bergerak. Siapa pula? Wah, besarnya rumah kau main peti. Macam villa dah. Eh, ni siapa pula? Oh, kau kan pekerja baru tu. Apa sebab kau tak datang? Dah tu mah masuk. Masa aku tolong perempuan. Sejak apa ni? Assalamualaikum. Ada orang tak? Tak ada. Wah, desain rumah dia. Hah, ikut saya. Okey, okey. Boleh, boleh. Oh, ada lift eh rumah. Kayu banget, kayu banget. Ada apa? Ada apa? Ni apa pasal pekerja ni tiba-tiba ikut ni? Lift pun. Eh, kau jangan main-main. Sedangkan aku tengok kat luar tadi tingkat 1000. Eh, tingkat 1000 pula dah. Saya pening lah. Wih, apa pasal dia tiba-tiba mencarut ni? Okay. Okay, boleh tak Fatih, boleh tak kamu tunjukkan apa paling best kat dalam rumah ni? Ah, toilet, nak tengok tak? Boleh lah. Oi, atas. Eh, atas ada toilet eh? Hai, bawah toilet. Oh, atas. Atas apa? Atas apa, wahai Fatih? Oh, kena turun balik. Oi, botak tepi lah. Boleh tak saya nak tengok kan ni? Ni yang tempat paling best. Eh, buka lah. Apa situ kunci ni? Haa. Wah, tak cantik kot. Kau diam lah. Dari kau tak ada rumah. Wah, boleh naik eh. Ni boleh kita bercamping kat sini. Sudah malam. Eh, apa sahaja helikopter ni? Kayu betul. Dan kerja aku RM10. Saya nak tidur. Saya budak. Eh, budak botak aku tak nak tidur. Budak-budak, sini.
Cindy lah budak butuh. Cindy lah. Tak ada masalah. Ya, pasal dia tadi tak turun tu. Wah, mana bilik saya? Wow. Okey. Hotel ki. Hotel eh, hotel. Hotel. Ah, typo eh. No, pada baru boleh tidur dengan tenang. Perut banget, banget. Bangun. Jangan sebiar aku. Jangan jadi telur. Ini dah tu. Ya, masa aku ada macam langgar orang tadi. Ah, khayalan. Apa? Woi, botak aku ni tak payahlah pakai mask. Ni kat dekat dalam rumah. Tadi ada orang bisik. Haa. Tadi bukan ada orang bisik lah. Tapi saya macam ada langgar benda. Saya pun terfikirlah. Apa benda tu? Nak makan, kau masak lah dulu. Aduh. Eh, kau tu kan tak ada masa. Kau pergilah beli KFC ke, McD ke, loli-loli ke, lollipop ke, penuri getah ke. Dan ni boleh makan. Saya reti masak, aku tak tanya. Kau pergilah beli. Aku tak nak rasa masakan kau. Rasa aku dengar ada benda orang cakap, hai. Eh, kenapa tu? Gila. Ah, baru boleh. Tadi start ke KFC. KFC, KFC dah basi. 5 hari lepas, betul-betul 5 hari lepas. Aku nak tengok TV lah. Di mana TV dia ni? Oi, belalah setan. Oi, setan. Kau janganlah datang sini, setan. Kau keluar dulu, setan. Kau pergi. Raka. Kau cari orang lain lah, setan. Spiderman. Joget, joget. Joget, joget. Joget, joget. Alamak. Tengok setan tu baik rupanya. Tak ada lah baik. Dia kejam. Tadi dia pergi kaca aku tengok. Okey okey. Letak letak letak. You kenapa? You kenapa? Bila nak tengok si botak tu? Bila nak tengok apa? Bila nak tengok estet-estet? Oh, macam tu punya. Nak estet-estet apa? Oh, rumah. Rumah si botak ni. Botak ni kan tak rumah. Dia selalu tidur dekat office. Ah. Ui, dah lama tak ni mati. Ui, apa sana? Ah, lari!